ada orang dia bertemu dengan para nabi. Contoh bertemu dengan para nabi lain, bersama dengan para nabi lain sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia hidup dengan Nabi Musa, sezaman dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang macam ini, mereka yang macam ini tuan-tuan, dia tak hidup dengan Nabi SAW tapi berjumpa bersama dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka ni disebut sebagai golongan Hawariyun. Golongan Hawariyun. Dia tidak hidup sezaman dengan Nabi, tapi dengan Nabi-Nabi lain dia dapat bersama. Dia dapat hidup sezaman dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Sifat kecelaan. Ni sahabat keluarga Nabi SAW, sentiasa hatinya mereka ni tuan-tuan subhanallah. Mereka tidak ada sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Sebab itu kita belajar tasawuf untuk kita hilangkan, hindarkan, jauhkan, sucikan hati kita daripada sifat mazmumah ini. Sifat kecelaan ini. Supaya hati kita buat bersih tuan-tuan. Seperti mana hati Nabi SAW, hati para sahabat, ahli keluarganya, sahabat Nabi SAW. Yang hati mereka bersih daripada sifat kecelakaan. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, kita belajar ilmu tasawuf ni, satu proses, satu marhalah, yang mana marhalah proses pertama, tak lain dan tak bukan dalam proses nak membersihkan hati, kita mesti takhali dulu. Kita mesti kosongkan dulu. Kita mesti buangkan dulu, takhalli, kosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela ni. Bila dah kosong, nak dapat hati bersih ni, bila dah kosong, barulah tuan-tuan kita masukkan, kita hiaskan sifat mahmudah, iaitu dipanggil proses yang kedua, takhalli. Takhalli kosong, kemudian yang kedua, bila dah kosong daripada sifat mazmumah, maka kita tahalli, kita hiaskan, kita letakkan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Barulah tuan-tuan kita dapat membersihkan hati. Sebab tu tuan-tuan, ilmu tasawuf ni kita tak boleh pinggirkan dalam kehidupan kita. Selagi mana nyawa di kandung badan, kena selesaikan tuan-tuan, kena hadap, kena belajar ilmu tasawuf. Kerana kata Al-Imam Syazuli rahimahullahu ta'ala, salah seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menyatakan apa? Wa man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum mata musiran 'ala al-kaba'ir wa huwa lam ya'lam. Allahu akbar. Kata Imam Syazuli rahimahullahu ta'ala, Ni orang yang jenis malas nak belajar tasawuf, boring nak belajar tasawuf, sehingga tinggalkan tasawuf. Ada setengah tu tuan-tuan tolak langsung tasawuf. Kata bida'ah, Nabi tak ajar tasawuf. Suka-suka je tuan-tuan. Tak, bahaya ni, bahaya. Sampaikan kata Imam Syazuli rahimahullahu ta'ala, wa man lam yataghalghal fi hadhil ulum, siapa yang tak menyibukkan diri dengan ilmu ini. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Dia kata boring lah Ustaz, ngantuk. Tak, ramai yang syahid bila belajar ilmu tasawuf. Ramai syahid. Tahu syahid tuan-tuan? Syahid lah. Badan ada, roh melayang. Roh melayang. Tapi ngantuk. Faham. Syahid kan? Ngantuk. Tak apalah tuan-tuan. Mai datang pun walaupun tidur, okey-okey lah tu. Daripada tak datang langsung. Cuma tuan-tuan, saya minta jangan berdengkur lah. Itu saja. Nak tidur-tidur lah tuan-tuan. Ngorok-ngorok lah. Jangan dengkur lah. Mai datang duduk ni pun, Allah Akbar, bukan senang tuan-tuan. Dah lagi lepas isyak, hujannya besar. Tuan-tuan dah makan belum? Belum? Saya belum makan ni. Tadi pun lepas maghrib ada sedia jamuan, saya terus je laju.
Sebab nak cepat di sini kan. Mai datang pun Allah besar lah tuan-tuan. Sebab nanti tuan-tuan kan, malaikat tanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tanya. Malaikat tanya apa tuan-tuan? Allah Taala tanya apa dengan malaikat? Kamu datang daripada mana? Padahal Maha Suci Allah Taala Maha mengetahui. Kan. Tinggal lagi tuan-tuan Allah Taala nak berbangga-bangga dengan para malaikatnya. Allah Taala tanya, "Kamu datang daripada mana ni?" Malaikat pun jawab, "Ya Allah, aku datang daripada majianmu." Daripada majianmu. Majianmu kat mana? Dekat dewan. Masjid Jamik Bandar Selamat. Oh. Ramai. Kan malaikat tanya, "Ramai ya Allah." Alhamdulillah, ramai. Oh, apa yang mereka nak? Mereka datang tu kan bermacam-macam niat. Ada yang niat nak belajar, ada niat saja nak jumpa kawan, ada niat saja nak tengok-tengok agak kalau malam ni best, minggu depan datang lagi. Niat nak makan sebab malam ni tak ada makan. Macam-macam niat. Tak apa, malam macam mana sekalipun, dia mai datang dah tu, aku terima dah. Aku beri dah pahala. Aku beri dah pahala. Pendek cerita tuan-tuan. Pendek cerita dalam riwayat yang lain, apabila satu orang nanti di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah Taala tanya, "Dia ni banyak dosa. Kurangnya amal soleh ibadah." Allah Taala hantar malaikat, "Wahai malaikat, cuba tanya dia. Dia kat dunia dulu pernah duduk tak dalam majlismu? Pernah duduk tak dalam majlismu?" Maka malaikat pun tanya, "Fulan bin Fulan, kamu pernah duduk tak dalam majlismu dulu kat dunia? Hidup 75 tahun." "Tak pernah." Dahsyat tuan-tuan. Ini orang ke apa? "Tak pernah." Wah, malaikat pun kata, "Ya Allah, dia tak pernah ya Allah duduk majlismu." Allah Taala Maha tahu tuan-tuan. Maha tahu. Kita apa? Cuba tanya dia. Dia dulu kan pernah tak, walaupun tak duduk dalam majlismu, pernah tak duduk bersama makan dengan orang alim? Walaupun tak duduk, tibalah dia datang kemudian ada jamuan, tapi dia duduk jamuan. Tapi di situ ada orang alim. Ada orang alim, ada ulama. Malaikat pun tanya. Dia pun jawab tuan-tuan, "Tak pernah." Memanglah majlismu pun tak pernah duduk, makan lagi makan bersama orang lain, orang alim jauh sekali. Sebab tu tuan-tuan, usahakan paling tidak dapat duduk makan jamuan dengan orang alim. Jamuan dapat satu dulang, satu sapra. Sapra, satu hidangan. Itu menjadi dalil tuan-tuan. Menjadi dalil. Hujah kita. Dia asbab untuk kita dimasukkan dalam syurga. Bila dia jawab tak ada, ya tak ada wahai malaikat. Maka malaikat kata, "Ya Allah, tak ada. Cuba kamu tanya dia. Dulu kat dunia pernah tak ada majlismu dia lalu kat depan majlismu tu?" Malaikat tanya, "Ada tak?" "Tak pernah." Dahsyat betul. Tak pernah lalu. Ada majlismu je dia ikut jalan belakang. Ada majlismu dia jadi ikut jalan belakang. Tak pernah. Memang jujur tuan. Dia kata tak pernah. Wah, payah. Macam mana nak cari ni? Menjadi asbab untuk dimasukkan dalam syurga. Tak? Maka malaikat, Allah Ta'ala tanya, "Wahai malaikat, cuba tanya lagi." Cuba tanya lagi. Pernah tak dulu? Pernah tak dulu? Semasa hidup dia, walaupun tak lalu depan majlismu, tapi dia suka majlismu ni. Dia suka. Dia suka. Dia kata, "Tak pernah juga. Tak pernah nak rasa suka. Sebab lalu pun tak pernah, apatah lagi nak rasa suka. Tak pernah." Oh, payah. Last sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, "Wahai malaikat, cuba tanya dia lagi. Yang terakhir. Pernah tak, ada tak dia hidup atas dunia dulu, ada kawan dia, dia berkawan dengan kawan dia tu yang suka duduk dalam majlismu?" Maka bila malaikat tanya, "Pernah tak?" Dia kata, "Ada. Saya ada kawan, kawan saya tu suka duduk dalam majlismu. Tapi saya suka kawan dia. Saya suka berkawan dengan dia, tapi tak sama-sama duduk dalam majlismu." Maka dia jawab, "Ada." Allah Ta'ala kata, "Wahai malaikat, dengan asbab itu
maka aku masukkan dia ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab itu paling tidak pun kita kena cari sahabat yang sering selalu duduk dalam majlis ilmu. Sering selalu duduk dalam majlis ilmu. Apatah lagi yang menumpangkan kita, mengajak kita bawa dalam majlis ilmu. Lagi besar. Itu tuan-tuan, naik kereta, jangan naik kereta seorang-seorang. Ada 3-4 lagi kosong, ajak orang. Ajak orang tuan-tuan, teman bawa. Bawa. Tak apa tuan-tuan, ajak je, dia nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Paling tidak pun dia ambil dalil, tak apalah awak pergi. Nanti akhirat nanti saya cakap awak, saya pernah kawan dengan awak. Tapi jangan tahap macam itulah tuan-tuan, dahsyat benar. Nak kata tuan-tuan, nampak? Main duduk ni pun, ya Allah, itu satu benda besar lah tuan-tuan. Sebagai hujah dalil nanti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Maka sebab itu ilmu tasawuf ni kan ilmu yang perlu kita jangan kita lepaskan peluang tuan-tuan. Macam mana sekalipun kata Imam Syazuli rahimahullahu taala, wa man lam yataghalghal fi hazil umur. Siapa yang tak sibukkan dengan ilmu tasawuf ni? Bahaya tuan-tuan. Dia tak suka ke, dia tak pernah belajar ilmu tasawuf ke? Sebab belajar ilmu tasawuf ni wajib. Maka kata Imam Syazuli, orang yang tak sibukkan dengan ilmu tasawuf ini, mata musiran alal kabair, maka nanti dia mati dalam keadaan dosa besar. Alhamdulillah. Dia akan mati dalam keadaan dosa besar, bukan dosa kecil tuan-tuan. Bila dosa besar, alhamdulillah, tak lain tak bukan kena taubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tapi tak dan dia hidup 75 tahun tak pernah belajar tasawuf, tak pernah macam mana nak bersihkan hati sampai mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, maka dia mati tuan-tuan, mati dalam keadaan dosa besar. Dalam keadaan dosa besar. Wahwa lam ya'lam, sedangkan dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa wajib belajar ilmu tasawuf, dia tak tahu betapa penting belajar ilmu tasawuf, dan dia tak tahu bahawa nanti mati dalam dosa besar. Wahwa lam ya'lam. Jadi sebab tu tuan-tuan, beruntung Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita untuk mempelajari satu-satu ilmu yang wajib sampai kita usaha dapat ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, iaitu tak lain dan tak bukan ilmu tasawuf.